Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita tunjukkan pakai punya iman dan Islam sama dalam belian faraid dan satu sakal. Sama-sama kita ni i'tikaf. Saya rasa masuk surah 67 tadi. Kita dah habis bicarakan yang tentu empat wasiat. Hari kita masuk asbabul ifk, iaitu sebab-sebab dan empat pusaka. Saya harap semua faham bahawa wasiat yang telah saya sebutkan. Sebab wasiat adalah satu isu yang besar juga. Tanya sah ke tak, apa ke tak wasiatnya. Jadi kita tengok dia. Macam semalam pun saya ada satu sesi sesi kaunseling pusaka. Kaunseling pusaka ni dia macam sesi panggil keluarga dia lah. Dia nak mengurus pusaka, jadi dia nak mengurus syarikat. Jadi saya ceritalah detail. Dan antara soalan dia, dia tanya, "Ustaz, saya ada gulba." Zaman sekarang kau beli gulba, okay. Dia beli gulba. Dia kata, "Okey, gulba ni saya memang nak bagi pada anak saya, tiga orang, okay. Jadi saya nak bagi pada anak saya, memang saya nak bagi pada anak saya, tiga orang. Dan saya cakap dengan kat dia, duduk depan-depan dia bagi lagi. Tapi ayah tolong simpankan, ayah tolong simpankan, okay. Kalau saya mati macam mana, Ustaz? Gulba ni dikira milik saya ke ataupun milik anak saya?" Okey. Kalau saya cakap, kalau betul ada simpan, okey, simpan. Tapi saya kata, kalau anak anda curi pada anda, itu bukan curi, diambil. Itu hak dia. Bersekat diri, jangan marah pula. Itu kena faham dia. Sebab anda tadi, anda beritahu dia, anda tolong simpan. Maknanya anda pergi, itu hak dia orang. Kalau dia nak ambil bila masa, itu sekali dia orang. Satu isu, okay. Satu, yang kedua, kalau anda mati, okay. Kalau anda mati, memang anda tak jadi satu pusaka lah, sebab memang anda terus simpan. Yang ketiga, ada satu isu lagi. Sekarang bukan anda yang mati, dia yang mati dulu. Kalau dia mati dulu, anda kena ingat yang golban ke anda tu jadi hati pusaka anda. Itu risau. Tidak silap pun ada pegang sampai anda mati. Itu masalah. Lepas itu bukan setakat bercakap, mesti ada dokumentasi dan mesti ada saksi yang tahu cerita anda. Lepas itu dalam Islam yang paling penting sebenarnya saksi. Itulah maksud saya cakap. Saksi ni sampai mana dia dulu. Takut yang saksi tu mati dulu. Okey, selesai. Habis, ini kita masuk yang sebenarnya asbab menulis sebab-sebab dampak atau saka. Anda kena faham dalam hal sebab-sebab dampak atau saka ni, iaitu apa dia? Maksudnya, ada empat sebab yang layak dampak atau saka. Maknanya, kalau ada empat sebab ni, baru layak dampak atau saka. Maknanya, bukan kita kena ada empat-empat, ada salah satu cukup untuk dapatkan atau saka. Okey, tengok sebab pertama, pernikahan. Dalam masalah sebab nikah, sebab pertama, sebab pernikahan. Pernikahan sah di antara suami dan isteri itu adalah salah satu sebab untuk dapat atau saka. Contoh, bila saya akan nikah, dengan kadik, kadik berkata, okey, dengan dia, dengan dia, waktu saksi kata sah. Okey, sah, okey. Bila sah, kahwin. Dah kahwin lah. Lepas tu tengok isteri. Waktu tengok isteri, cantik sangat, terkejut. Mati dia. Kerja dengan isteri, mati. Isteri tadi layak tak dapat atas saka? Layak ke tak? Layak. Ustaz, dia tak bersetubuh lagi. Dia bukan syarat bersetubuh. Syarat sah kat nikah, sah jalan dapat atas saka. Alhamdulillah, isteri dapat atas lah. Okey. Begitu juga dalam bab, anda kena faham. Kita kata di sini sah dari sudut hukum. Anda faham, saya ada dua isteri. Satu berkahwin di Malaysia, dan satu berkahwin di Thailand. Dua-dua sah dari sudut hukum syarak. Tetapi isteri saya, kemudian saya meninggal dunia. Bila saya meninggal dunia, isteri yang berkahwin di Thailand tadi tidak layak dapat harta pusaka sebab dari sudut undang-undang di Malaysia. Sebab belum didaftarkan. Okay. Jadi, contohnya, isteri tadi akan dapat satu pelamban sebab saya dan anak. Okay. Isteri pertama akan dapat satu pelamban dibahagikan dengan isteri kedua. Bukan satu pelamban, satu pelamban. Isteri,
istiqamah dapat satu lambat, kena bagi ke situ dulu. Okay. Jadi masalahnya yang beliau berusaha di Malaysia, ialah di Malaysia, kita di Malaysia, isteri saya yang berkahwin di Thailand tak layak dapat macam itu. Disebabkan undang-undang anda tidak daftarkan isteri dulu. Tapi dari sudut hukum, kedua-dua isteri saya layak dapat tersangka. Jadi bila saya tinggal dunia, urus pusaka, isteri pertama akan dapat satu lapan. Dan isteri saya akan dapat contohnya satu lapan harta saya 8 juta kan. Dia dapat 1 juta. 1 juta tadi kena bahagi dengan isteri kedua. Cuma saya tanya anda lah, agak-agak isteri pertama ni dia bahagi tak isteri kedua? Masa hidup pun tak bagi, tanya tu. Tanya macam-macam baju. Masa hidup pun, sorry lah nak bagi. Masa mati, confirm tak bagi. Jadi bila tak bagi, apa dia? Isteri pertama akan makan harta haram isteri kedua. Dan begitu juga suami yang meninggal dunia, dia menanggung dosa sebab dia jadi penyebab. Jadi sampai kawan-kawan itu, daftar-daftar lah. Biarlah memang kena denda, memang kena denda. Siapa suruh kahwin, kat luar. Tanggunglah akibatnya. Jadi memang kena daftar. Kadang-kadang nak sekolah susah, nak pinjam, nak buat apa-apa pinjaman susah-susah. Tolonglah daftar, ya. Okay. Sebab, ini kena faham. Anda kena faham. Sebab saya ada satu kes di Bali. Ada seorang ni, dia main telefon saya. Ustaz, saya nak jumpa ustaz. Jadi saya jumpa apa-apa kat dia, saya jumpa lah di seksyen 7 hari. Jadi saya pergi kat dia, jumpa dia. Kenapa ni? Ustaz, saya nak suruh ustaz baca tahu surat wasiat ayah saya tu, saya jumpa surat wasiat di dalam beg dia. Lepas seminggu dengan dia jumpa surat ni. Tapi surat ni mak saya dapat dulu. Lepas tu saya dapat. Lepas saya kata, buka lah buku 5-5 kecil. 5-5 kecil. Saya pun baca. Tulis saya jawab ni. Maknanya dia bukan orang calang-calang. Mesti orang masjid, orang surau lah. Dia bukan orang calang-calang. Terus saya jawab ni. Habis satu. Pukul 5-5 tu penuh. Jadi bila saya baca tu, ada tanya sedih pun ya juga. Sedih pun ada, gembira pun ada, nak nangis pun ada, nak marah pun ada juga. Cerita kan? Jadi saya tak nak cerita banyak. Cuma saya nak cerita ada sedikit yang berkait dengan pelajaran kita hari ini. Jadi dia kata, assalamualaikum buat isteriku yang kukasihi dan anak dia yang kucintai. Ayat pun sedap lah. Jadi buat anak dia yang dicintai dan isteri kasihi, pertama kali ayah dia nak mohon maaf jika sepanjang ayah dia hidup dulu ayah dia tak laksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan ayah dia cuai dalam melaksanakan tanggungjawab. Sedih sikit dengar ayat dia kan? Ada anak mati pun tinggal macam tu lah. Okay. Dan ayat seterusnya, buat anak dia yang dicintai dan isteri yang kekasih, sekali lagi ayah dia nak mohon maaf. Ayah dia nak beritahu ada satu benda yang anak dia dan isteri perlu tahu. Sebenarnya ayah dia ada seorang lagi isteri dipahami. Agak-agak macam mana? Dah mati seminggu, tiba-tiba dapat tamu ada isteri tak faham. Ini bukan isteri kahwin kat Thailand ke, kahwin kat luar negara ke. Dia tiba kahwin, dah tamu kahwin kau, ada terus orang lagi isteri. Allah. Dan ia jadi masalah. Anda tengok Yang ini muncul bagi tamu, muncul surat jumpa. Anda tak jumpa. Silap-silap benda tamu terkahwin dengan adik-beradik sebelah sana. Anda faham ke tak ayah? Jadi adik-beradik sebab tu kahwin, haram. Jadi masalah. Sebab itu dalam Islam, mesti isytihar kahwin sebab ini jadi masalah berlaku ni. Siapa suruh nak kahwin 2-3, tanggunglah. Kena berani lah. Saya tak pula, orang laki pun tak nak kahwin, takut je. Jadi itu anda kena faham, tanggungjawab tu satu, takut pun satu. Jadi kalau takut, tak payah kahwin. Jadi anda kena faham. Bukan isu masalah tak nak isytihar, masalah jadi ada efek semua. Jadi dia kata ke saya, ustaz macam mana ni ustaz? Saya kena cari ke mak, mak diri lah. Mak diri saya ni. Saya kata kena carilah. Ada baca surat wasiat ayah yang terakhir sekali. Dia kata apa? Tolong satu je. Tolong serahkan siji kematian ayah ni pada isteri ayah yang kedua. Dia minta tu.
tanda wasiat akhir diminta. Memang betul pun kena bagi tu. Sebab selagi isteri kedua ini tidak dapat surat kematian, maknanya isteri kedua tadi tak boleh tuntut harta satu. Tapi kata harta tak ada, ikut sekali tak ada harta itu satu masalah. Yang kedua, apabila tak istihar, tak isteri suami mati, maknanya isteri tadi dia tak boleh berkahwin dengan lelaki lain sebab dia ada suami. Faham tak? Apa bukti dia dah tak ada suami? Faham tak? Seolah-olah tinggalkan isteri yang tergantung. Tak tahu suami hidup ke suami mati. Faham tak? Belah kan? Ini dia terbuat dia tanya Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz saya nak cari alamat dia? Dalam ni tak ada langsung alamat dia. Tapi satu kursus dua ekor depan dia dah kena koyak. Sebab tak tahu lah, saya suspek mak saya yang koyak. Sebab dia dapat duduk sebelum saya. Tapi kalau saya takutlah nak minta, yang tu saya no comment. Tu pandai-pandai lah. Saya pun saya tak tahu dah. Memang lah, siapa yang tak marah. Tiba-tiba lepas minggu tahun, dia sendiri dulu. Memang marah lah. Allah Allah. Jadi jangan buat macam ni lah. Jadi hari ni lupak. Okay. Dan ni lah anda sampai tahu, surat 67 ni anda baca je lah. Jadi surat 7 iaitu, yang tuan faham ya, maknanya apabila pernikahan itu sah dari sudut hukum undang-undang, dia sah. Anda baca saya betul tadi, walaupun berkahwin di luar negara sekalipun, ia sah dari sudut hukum syarak dan menjadi suami isteri. Okey, di surat 68 dia menceritakan untuk cinta anak yang tidak sah taraf. Anak yang surat 68 ni yang anak tidak sah taraf. Anak yang tak sah taraf ni iaitu anak yang lahir daripada bukan pernikahan. Maknanya anak itu akan lahir selepas anak itu akan lahir bawah 6 bulan selepas akad nikah. Anak itu lahir bawah 6 bulan selepas akad nikah. Jadi kalau anak itu lahir bawah 6 bulan selepas akad nikah, mana anak itu anak non nikah. Itu dalam Islam dan kaedah sains mengajar itu. Jadi bila anak non nikah ataupun anak yang tidak sah taraf ni mesti dibinkan dengan mak dia. Itu saya suruh hukum sebenarnya. Hukum mesti dibinkan dengan mak dia. Cuma kita di Malaysia ni, kita dibinkan dengan Abdullah. Malaysia kita ni, kalau anak zina, kita akan binkan dengan Abdullah. Itu pun orang bising tak tahu. Kata apalah, mengairkan. Dia bukan masalah mengairkan. Dia tak boleh dibinkan dengan ayah biologi dia. Sebab apa? Kalau dibinkan dengan ayah biologi dia, walaupun ayahnya sudah insaf berkahwin dengan ibu yang dizina tadi, nanti bila dia mati, kalau dibinkan dengan ayah dia, bila umur susah, dia tengok bin, dapat anak saja. Itu dia tak boleh. Sebab anak yang tidak sah taraf, dia tak layak dapat harta pusaka ayah biologi dia. Dia seolah-olah tak ada ayah. Ikatan sudah terputus dengan ayah. Bukan setakat ayah, semua keluarga ayah terputus. Jadi seolah-olah dia hidup hanya ada ibunya saja. Kalau ada adik beradik pun, dia ada adik beradik seibu. Kalau ibu dia ada lagi anak, adik beradik seibu. Ini satu keistimewaan dalam bab faraid dalam bentuk anak yang tidak sah taraf. Sebab itu anak yang tidak sah taraf, dia tak ada adik beradik. Dan dia belum berkahwin. Apabila dia meninggal dunia, hartanya akan jatuh pada ibunya saja 1/3. 2/3 lagi akan dihantar kepada Baitul Mal. Itu hukum. Sebab tu masa saya ada bagi tazkirah sekali di Masjid Pulau Meranti, Pucung. Lepas saya bagi tazkirah, ada seorang iwasan saya, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz. Jadi saya jumpa dia di belakang. Lepas habis berjumpa, saya jumpa dia di belakang. Saya tazkirah tentang Pak Farahid kan. Jadi saya pergi ke belakang. Saya jumpa belakang, kata, Ustaz, ayah saya sebelum meninggal dunia, dia pesan, jangan ambil satu sen pun harta Datuk. Saya tanya, siapa meninggal dulu, Datuk ke ayah? Datuk meninggal dulu, lepas tu baru ayah saya. Tapi ayah saya pesan, jangan ambil satu sen pun harta Datuk. Nah, kenapa pula? Sebab ayah saya pesan, dia bagi tahu, dia ni bukan anak satar. Allah Akbar. Hebat orang ni. Jarang-jarang jumpa. Kalau kita fikir, dia ni kan anak zina. Tapi dia sanggup
dan dia tahu hukum, dia ni tak layak dapat atib sangka ayah ni. Walaupun dia tahu ayah ni sudah berkahwin dengan mak dia, mungkin dia tahu ayah ni berzina dengan ayah dan mak dia, dan ini anak yang tidak sataraf, dia memang diberikan Allah. Tapi dia tahu sepatutnya ada pakcik-pakcik lain semua pasti sudah mengatib sangka, tapi dia kata dia tak boleh ambil. Kalau dia hidup saya nak jumpa dia, bukan senang-senang ni orang macam ni. Faham tak? Ini saya kata kalau dia tahu bahawa pun dia tahu bahawa pun walaupun itu aib atas diri dia, tapi dalam hukum halal dan haram harta satu sen pun dia tak ambil harta. Bahkan dia nasihat pula dekat cucu, pasal nasihat pula pada anak dia, jangan ambil satu sen pun harta datuk. Datuk nama ayah dia lah. Allahu Akbar. Agak-agak boleh jumpa tak orang macam ni? Allah aib waktu tak ambil harta. Waktu kalau saya kata kalau anda reda dan anda faham apa itu kufarai, itulah kufarai. Waktu apa yang Allah tentangkan dalam Al-Quran, ikut saja. Ada ikut, ada jangan main. Setelah macam saya cakap nak ceritanya bila nak meninggal dunia, dia cerita macam-macam. Dia lah jaga rumah, dia lah jaga rumah dulu. Jadi jasanya banyak. Bila nak cerita atas jasa dapat faraid atas tersangka, tak boleh, tak boleh. Ikut saja hukum Allah yang Allah tentangkan. Sebab tu saya kata banyak kali, ada satu kes bila saya kira faraid, kira-kira kan faraid kat dia, saya bagi kat dia, ni faraid ayah. Bila kira-kira dia tunjuk, saya tanya ke ayah, ustaz, faraid ni pakai kat negeri Islam boleh ke? Tak pernah dengar bab faraid, dia tanya pakai kat negeri Islam. Habis tu ayat Quran yang saya baca ni daripada negeri Islam. Nak katanya sedih, tak tahu bab hukum faraid dan tak pernah mendengar orang cerita bab kira-kira. Faham tak? Nampak? Lepas tu hari Sabtu 2 minggu lepas saya nak jadi majlis kota dan masyarakat, saya pun dah ganti. Saya pun dah ganti. Jadi saya pun dah ganti. Saya pergilah sana pun dah ganti. Gigi pun dah kota dan masyarakat yang pun dah ganti. Sekalian pun dah subuh kan, tiba-tiba nak sekali lagi pula kota dan masyarakat. Bulan ni kena pergi sekali lagi pula. Aduh, dia pun dah subuh 7.30 habis kan. Pukul 9 pun sampai ni, dah tahan kereta. 9.30 nak masuk kereta dia lagi tak. Memang tahu dah, orang kota dan masyarakat dia kaya-kaya. Saya buka paypot sekali, semua orang tak pernah dengar Pak Farabi. Itu lagi kan. Dia kata, ustaz kena mengajar kat sini. Kita orang lagi risiko, harta banyak. Jadi dia kata gitu. Saya kata, pergilah ke Masjid Mujahidin. Tak nak ustaz kena datang sini. Okay, jadi kena pergi nak arah saya. Sebab tu saya punya dua dan empat. Saya tak tahu macam mana. Jadi, okay, habis yang tuan faham itu untuk anak yang tidak setara. Okay, seterusnya kita masuk yang sebenarnya di buku surat 68 yang kata A dengan B tu. Okay, A dengan B untuk talak ni. Talak ni ada talak dua. Talak roji'i dengan talak bagi. Roji'i ni bahasa Arab. Roji'i ni kembali. Jadi talak roji'i ni talak satu dan talak dua. Talak tiga kita panggil talak bagi. Talak tiga talak bagi. Anda boleh tengok dalam perbahasan surat 69 untuk talak bagi. Isteri, kita ceraikan isteri, talak satu dan talak dua kita panggil talak roji'i. Sebab apa? Kita boleh rujuk balik, kembali. Kita boleh panggil dia balik. Tetapi untuk talak tiga, boleh rujuk tak? Boleh, tetapi agak mustahil. Sebab apa? Kita ceraikan isteri, kita ceraikan isteri talak tiga, isteri yang diceraikan talak tiga itu dia kena kahwin orang lain. Lepas tu dia kena bersetubuh pula dengan suami yang baru. Lepas tu dia kena cerai, baru boleh kahwin kita. Agak-agak dapat. Mustahil lah. Tidak orang panggil, orang panggil cinta buta. Tapi saya panggil cinta buta. Sebab dia gila. Gila balik ke isteri yang dah selain tiga, tiba-tiba nak suruh kahwin. Kadang-kadang dia buat apa? Dia buat perancangan, dia kata, kau kahwin dengan isteri aku, tapi kau jangan buat apa-apa lah isteri aku. Lepas tu kau ceraikan dia. Aku nak kahwin dengan dia balik. Yang tu kalau buat macam tu haram. Saya kata jarang, bukan setakat jarang, memang tak pernah pun. Setakat ni saya tak pernah jumpa. Tapi kalau sampai yang buat perancangan tu, punya haram. Sebab tu jarang, dan memang tak jarang lah, memang tak pernah. Saya cakap hidup ni tak pernah jumpa yang isteri cara tiga kembali balik kepada suami asal. Jarang, memang tak ada lah. Sebab itu saya kata
Di dalam Islam dia letak talak bain, talak bain. Okey, talak rajai, talak satu dan talak dua. Okey, dalam Islam ni ada kelainan. Isteri yang diceraikan talak satu dan talak dua ni, dia sebenarnya dia tak boleh keluar dari rumah. Dia tak boleh keluar dari rumah. Dia duduk rumah yang sama. Ha? Diceraikan isteri dia, dia masih duduk rumah yang sama. Cuma bilik berasingan. Bilik berasingan. Sebab apa? Di dalam tempoh iddah, ha, dia ada iddah. Iddah siapa? Iddah suami ke isteri? Dia isteri, suami tak ada iddah. Orang lelaki tak ada iddah. Iddah hanya ada isteri saja. Ha, saya akan berfikir lagi. Perempuan kena faham apa iddah. Okay. Iddah ni hanya pada isteri saja. Jadi kita pakai iddah isteri. Jadi dalam tempoh iddah itu, suami boleh rujuk isteri tadi bila bila masa. Dan dalam tempoh iddah tadi, suami masih wajib bagi nafkah pada isteri. Sebab itu isteri kena duduk di rumah yang sama. Kalau ada satu bilik je, isteri yang diceraikan duduk dalam bilik, suami duduk kat luar. Tapi kena jaga batas aurat lah. Okey. Tapi saya tanya, agak-agak pernah tak tempoh isteri bercerai duduk satu rumah? Tak pernah. Dia pergilah air mamak dia, air rumah ayah dia. Itu masalah tak ada. Dalam Islam dia ajar duduk dalam satu rumah. Sebab apa ajar dalam satu rumah? Bila ajar dalam satu rumah, waktu itulah, waktu tu dia akan bayar. Banyak juga jasa isteri yang dia teringat, kan? Sebab dia tak boleh buat apa-apa. Sekarang dah cerai isteri. Okey, lepas tu tengok isteri dia pulang, alih-alih masuk keluar rumah. Cantik juga isteri aku. Tengok lama-lama rindu pula. Jadi bila nampak rindu sehari-hari, aku nak rujuk balik lah. Rujuk dalam Islam senang je. Masak, ajak dia masuk dalam diri, rujuk kan? Terus rujuk. Tapi kita dah letak lah. Nampak tak? Itu Islam aja. Nampak? Bercerai pun Islam aja. Sambung balik pun macam mana Islam aja. Tapi masalah kita tak ikut. Sebab tu payah nak bersambung balik. Jadi kat situ pun dah tak ikut hukum Islam. Faham tak? Yelah, orang kita ni dah buat, baru tanya Ustaz. Tak ada masalah. Ya, kawan saya ada. Ada? Rumah isteri dah cerai tapi tak nak keluar isteri dia. Tak nak? Dah satu rumah. Memang? Itu hukumnya? Tak tahu nak pergi mana. Tak, memang itu hukumnya. Lepas tu? Tinggal serumah isteri. Lepas tu sampai rujuk balik? Tak. Lepas tu? Dia tak mahu lah. Sebab dia ada hubungan dengan lelaki lain. Tak, lepas tu? Dia cerai tapi isteri tak keluar rumah dia. Ya, tak. Lepas tu lemah ambil iddah. Tak tahu isteri tak nak keluar. Tak, dah bidang dah. Dah bidang dah. Dia tak mau dah. Tak, dah bidang pun duduk dalam satu rumah lah. Dah bidang tak duduk satu rumah dah. Dia masalah si dia tak ke tempat nak keluar. Iya lah keluar. Rumah dia. Rumah lagi tu. Ada bidang tak boleh dah. Itu masalah juga ni. Kalau orang kata dalam istilah dalam lidah juga. Sebab bila dah bidang dia kira tak boleh sambung lah. Harap dia duduk sama satu rumah. Jadi maksa dia tu pula. Dia tak ada sendiri, kami balik lah. Rujuk je lah sama. Dia tak mahu dah sebab suami lelaki perempuan tu dah. Ya, tak masalah sekarang. Tak boleh duduk satu rumah. Nak ibarat dan duduk dalam mahram tu. Panggil juga kamu, kami balik tu. Faham tak? Okey. Itu hukumnya. Betul lah tu. Memang tak ada tempat bergantung. Setelah tak macam tu. Dia tak ada tempat bergantung kan? Okey. Habis. Itu baiklah. Okey. Jadi, kena faham kan? Okey. Untuk yang diceraikan talak satu dan talak dua ni, dia ada tempoh iddah. Saya akan tunjuk tempoh iddah nanti. Okey, jadi semua saya dapat tahu. Dalam tempoh iddah ini, dalam tempoh iddah talak satu dan talak dua, kalau isteri meninggal dunia, isteri meninggal dunia, bekas suami akan dapat harta isteri dalam tempoh iddah. Begitu juga, kalau dalam tempoh iddah ini, bekas suami meninggal dunia, isteri layak dapat harta pusaka suami tadi. Yang orang tahu ni. Saya pun baru tahu. Masa belajar Farukid, baru tahu. Dah lama-lama belajar Farukid, baru yang ni tahu. Jadi, faham eh? Dalam bahagian hukum ni, isteri ceraikan talak satu dan talak dua, jika dalam tempoh iddah, salih buah isteri yang terusaka. Tetapi untuk isteri yang diceraikan talak tiga, talak tiga dia ada tempoh iddah juga. Tapi tetap tak layak dapat terusaka. Cerai dia talak tiga, terus tak dapat. Faham? Jelas? Okey. Habis. Nanti, begitu juga dalam khuluk. Khuluk ni tebus tanah. Sebenarnya isteri yang minta tebus tanah.
nangis ni, dia tak layak dapat hati usaha. Salin tak layak, terus terputuslah. Okey, jelaskan. Habis. Nanti insyaAllah kita masuk dalam surat nombor 9, iaitu An-Nasab dan keturunan. Okey, ada soalan? Saya nak beritahu tentang buat indah. Indah kan? Indah isteri. Indah kita orang perempuan saja. Okey, jadi indah orang perempuan dia ada dua. Satu sebab kematian. Okey. Sebab mati ni, indah mati sama semua orang. 4 bulan 10 hari. Ini kena ingat. Orang perempuan yang mati mesti 4 bulan 10 hari tempoh indahnya. Macam semalam ada seorang yang tanya, "Ustaz, saya sekarang dalam tempoh indah. Boleh tak saya nak tolong untuk buat kenduri tahlil jiran sebelah?" Jawapan dia, tak boleh, haram. Tak boleh. Bahkan orang yang mati, saya dah cakap dulu, orang yang mati indah, orang dalam tempoh indah, nak iringi jenazah ke masjid ke, nak pergi kubur ke pun tak boleh. Apatah lagi nak pergi tolong jiran sebelah. Nak iringi jenazah, kadang-kadang nak pergi semayang jenazah dekat masjid, dia pun nak ikut juga, tak boleh. Dia semayang kat rumah saja. Sebab itu kalau kita galakkan, kalau boleh, kalau ada isteri yang dalam tempoh iddah, kita semayang dekat rumah. Menghormati sebab ada isteri sekali semayang. Sebab dia tak boleh datang masjid, dia tak boleh datang masjid. Begitu juga nak pergi kubur pun, kubur tak boleh lah. Nak belah kubur pun lah, kita boleh. Tunggulah sampai hampir tempoh iddah 40-10 hari, silakan. Faham eh? Itu untuk tempoh iddah kematian. Untuk tempoh tempat bercerai, dicerai, cerai peristahan, dicerai hidup. Okey. Untuk cerai hidup, dia ada tempoh iddah dia. Apa dia? Pertama, tak ada iddah. Perempuan ni tak ada iddah. Saya akad nikah, okey, sah. Lepas tu tengok isteri, Allah, buruknya isteri, aku ceraikan kau. Okey, saya ceraikan dia, saya belum bersetubuh dengan dia. Isteri itu tak ada iddah. Isteri tak ada iddah. Okey, iddah 3 kali suci. Iddah untuk perempuan yang seterusnya ialah 3 kali suci. 3 kali suci apa? Maknanya He suci. Sampai yang ketiga, habis tempoh iddah. He berapa hari? He pada sikit berapa hari? He pada sikit 24 jam satu hari. Orang perempuan hati-hati ya, untuk Pak Hid ni kena tahu. Kalau boleh ada satu diary, sepatutnya ada satu diary. Dia selalu sama je. Dia punya head dia. Perempuan, siapa orang lelaki tak punya? Orang perempuan dia. Saya pun tak tahu. Sebab isteri tanya, saya tak nak tanya. Okey, jadi 3 kali suci. Head paling cepat 1 hari. Normal 7-8 hari. Paling lama 15 hari. Kalau hari ke 16 tu bukan head dah. Walaupun ada darah, itu dipanggil darah isti'adah. Kena solat. Dan orang perempuan kena hati-hati untuk Pak Hid. Orang perempuan kalau dia kering darah haid dia waktu solat asar, dia kena kotak solat zuhur sekali. Kalau dia kering waktu solat isyak, dia kena kotak waktu solat maghrib sekali. Berapa ramai orang tahu? Sebab itu orang perempuan, terutama orang perempuan yang bekerja, dia kena bawa pakaian untuk mandi. Kalau dia kering waktu zuhur, dia kena mandi dan dia kena solat wajib. Dia tak boleh lengah-lengah. Jangan main-main. Orang lelaki kena tahu. Beberapa yang ajar agama ni, tak ada yang saya tak pernah tengok orang mandi kat tempat pejabat. Tanggung dosa. Jangan main-main dalam bab solat. Memang dia boleh cuti. Cuti-cutilah. Tetapi dalam bab hukum ni jangan. Berarti kalau orang perempuan dia tak cana bab ni, bahaya. Nampak macam senang, sebenarnya susah. Mereka datang MK, tinggal suci. Suci-suci, dia ada hak tak? Suci paling sekejap 15 hari. Paling lama ikut masing-masing. Ada lama, setahun ikut masing-masing. Okay. 4 kali suci. 4 kali suci ni 3 kali suci ni kalau kita ceraikan isteri kita ni waktu dia dalam keadaan hit, kita pakai indah 3 kali suci. Tapi kalau kita ceraikan isteri kita waktu tu dia dalam waktu dalam suci, dia tak ada hit, kita ceraikan dia 4 kali suci.
Ada waktu yang salah. Yang ini waktu ada ini. Saya dah tukar. Empat hari suci, waktu dia datang hit. Waktu dia datang hit. Yang ini waktu tak ada hit. Okey. Kita cerai waktu hit. Okey. Sesuanya, dia ada lima ni. Apa satu ini? Ni, tiga bulan. Tiga bulan ni untuk isteri yang sudah menopause. Ustaz, ada ke kena cerai menopause? Umur 90 tahun cerai. Ada nak masuk gila lah. Dia boleh cerai dalam waktu menopause. Ataupun isteri yang tak teratur hit dia. Ada hit tak teratur perempuan. Ada. Itu yang betul jaya. Dia tanya soalan-soalan. Ustaz, kalau perempuan tu datang hit tiga kali je dalam setahun, kita pakai mana? Kita pakai ini. Tiga bulan. Ada orang dia hit dia tak teratur. Ataupun sudah menopause kita pakai waktu tempoh iddah dia 3 bulan. Okey, yang terakhir sekali iddah untuk isteri yang waktu kita ceraikan dia, dia tengah mengandung. Tengah mengandung sampai lahir anak. Lahir anak ataupun sampai gugu anak tadi. Habislah tempoh iddah dia. Itu untuk iddah isteri. Ini untuk iddah isteri. Yang anda kena faham, iddah ada dua, satu iddah bercerai dan satu iddah mati. Okey, last. Ada soalan? Okey, habislah. Nanti kita masuk isteri, nanti musuh akan datang, musuh 69. Kemudian akan datang, insyaAllah, sebelum Ramadan. Okey. Ada soalan? Soalan? Buka soalan, saya buka soalan. Ini balik awal. Saya balik awal. Saya nak yang ada appointment 2, pukul 10 kat tu. Pukul 2.30 kat tu. Dia nak habang dia maghrib lagi kat pucung. Ada tempat saya tak boleh balik. Balik rumah sekejap je pun. Semalam pun sama juga. Balik rumah sekejap lepas pun dah subuh. Pun sama boleh berusaha anak. Balik sekejap je. Balik sekejap, orang ada appointment sekejap. Tidur sekejap sebab naik. Lepas tu ada appointment. Lepas tu lepas main bola pula. Lepas tu habang kuliah pula maghrib. Kalau main bola tak apa, kita tukar handle. Tu dah sakit pada. Okay. Dan kalau mana saya itu tahun dah kan? Dah, 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 dah. Saya dua tahun dah. Saya dua tahun dah. Macam mana? Saya buat macam taklah panggil tak ikut setujuan lah sebab kita jahil lagi dalam bab agama. Okey, dalam bab ni anda kena faham. Okey, sekarang anda dah belajar. Okey, bila anda dah belajar, apa tindakan anda? Tindakan anda kumpul balik dan anda ulangi balik. Anda buat balik, anda panggil ustaz balik. Kalau ada masa panggil ustaz balik pun tak apa.
ceritakan balik, dulu ni kita telah tersalah. Sekarang kita nak buat yang betul balik ibu hukum faraid. Okey, kira balik seorang-seorang dapat berapa. Okey, kalau ingat, agak-agak ingat ada waktu berapa. Ya, kita ingat, kita boleh tahu dulu. Kita tulis balik dan kita boleh tahu semua dapat bahagian. Ini faraid. Okey, tetapi sekarang ni nak minta halal reda masing-masing sebab kita dah bagi ni. Tapi kalau ada yang tak reda, siapa yang tukang bagi tu? Siapa yang dapat kurang tu? Siapa yang dapat lebih tu kena bagi balik lah. Lepas tu kata, lah abang kita orang dah guna, dah hampir lah, nak ganti tak ada duit. Kalau dia nak ada duit, orang yang tukang bahagi tu kena bagi. Orang yang jadi ketua tukang bahagi tu, dia kena ganti. Itu hukum. Sebab tu orang takut nak bagi balik. Jadi sebab tu saya kata, sesiapa yang uruskan pesaka ni ataupun dia nak betulkan balik, duit kena ada. Duit kena ada sebab dia akan cagar balik semua untuk lepas semua dosa. Setakat ni saya tak pernah jumpa lagi yang orang buat pemulangan. Lepas tu saya cerita dulu ya, masa saya cerita bulan-bulan lepas yang saya kata, saya pergi mengajar di satu surau di Kedah. Dia marah kat pengurusi. Dia kata, ni lah bawa hati panggil Ustaz Faraid. Aku dah makan hantar haram 20 tahun. Dia marah kat pengurusi sebab apa? Tak tahu orang tak pernah ajar dia dalam hati pusaka, rumah pusaka ni. Kalau ada hasil, kena bahagi semua Faraid. Dia makan seorang 20 tahun, anda bayangkan 20 tahun memang 200 ringgit je. 200 ringgit, darat 20 tahun, darat 20 bulan. Agak-agak, faham-faham. Mesti mu atas kelima-lima ke atas. Nak minta halal, halal 5,000, bayar juga. Kalau setakat sikit 2,000 lagi. Tapi kalau betul-betul ikhlas, anda betul-betul ikhlas, kita doa je lah. Kalau tak nak, terpaksa ganti. Soalan berhutang, itu hakikat kita lalui. Jelas ya? Jadi saya nak faham, maknanya kalau benda yang sudah lepas berlaku, kita betul kembali, itu je keadaan. Tak ada cara lain lah. Sebab anda kena ingat, sebab tu saya masuk ke dalam Facebook saya. Orang yang makan harta pusaka ni secara batil tu pun secara haram, dia seorang mencuri. Mencuri. Bila hukum mencuri? Hukum mencuri. Anda tak boleh sunat taubat ke, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Anda kena ganti balik apa yang anda ambil. Itu baru selesai. Manusia baru selesai hukum anda. Faham ya? Itu anda kena faham lah. Jadi yang ni pun anda faham. Macam saya cakap dulu, sebelum saya nak tutup kaca kuliah saya, saya nak beritahu. Dulu saya pernah beritahu, saya ada 3 appointment. Bukan hari ni lah, saya tak masuk hari dengan semalam. Jadi saya ada 3 appointment hari tu. 31 hari bulan 12, 31 hari bulan 12, saya ada 1 appointment khutbah pusaka di Sungai. Jadi dia tahu, memang saya ke bulan 12 saya balik kampung. Lepas tu dia beritahu saya, Ustaz, nanti Ustaz balik, Ustaz singgah kat Sungai. Kita ada family day, kita nak buat khutbah pusaka, nak usulkan pusaka ayah saya. Kami ada 7 ibadah. Dia pula ajar saya. Okay, saya kata, okey lah, apa, nanti saya balik. Tiba-tiba 2 hari sebelum 31 bulan 12, dia telefon, Ustaz minta maaf Ustaz, kena cancel khutbah pusaka Ustaz. Sebab ada yang sakit, ada kena covid, mesti covid kan. Lepas tu tiba-tiba cancel. Tak tahu bila tak balik lagi. Ada satu lagi appointment, 7 April 1. Pun sama. Ayah ni meninggal dia dulu. Ayah ni meninggal dah lama lah. Jadi 7 April 1 dia nak buat appointment. Jadi dia kata, dulu ayah saya meninggal dunia ada rumah, kereta, tanah. Kemudian, yelah lepas tu ada ayah meninggal dunia, kita orang letak semua ni atas nama mak. Setahun lepas tu, mak pula meninggal dunia. Bila mak meninggal dunia, kami ada 7 ibadah juga. 3 lelaki, 4 perempuan. Jadi kita orang tak tahu lah macam mana nak bahagikan. Jadi saya kata dia, adik-adik tu kat mana? Kat Selangor je. Selangor je. Saya kata boleh lah buat 2 minggu ke mana. Oh, semua saya buat lah Ustaz. Ini nak pilih tarikh 7.1 juga. Saya kata tak apalah 7.1. Betul. 2 hari sebelum 7.1, telefon saya juga. Ustaz, minta maaf Ustaz. Terpaksa cancel. Apa yang sebelum masuk hospital sakit. Saya kata dalam hati, ujung masuk hospital sakit kalau mati. Faham tak? Ini baru sesi khutbah pusaka, belum lagi sesi nak urus pusaka. Kemudian saya ada satu lagi appointment yang ketiga, 20 April 1. Tapi ni appointment lah sikit. Appointment jadi kepala tahlil. Lepas semua 20 April 1, agak-agak anda cancel ke tak cancel? Agak-agak cancel ke tak cancel? Tak cancel. Siap boleh makan kambing lagi. Siap ada satu hari lagi.
Jadi kat sini, saya nak semua anda faham kat sini. Di mana khutbah mustaqim yang wajib, anda boleh lengah-lengahkan. Tetapi yang tahlil, siapa jadi mati ke, sakit ke, on jalan. Nampak tak kat sini? Jadi di mana anda kena faham, di mana yang wajib dan di mana yang sunat. Itu saya harap, di masjid ini, yang saya mengajar bulan-bulan, tak jadi macam ni lah. Jadi anda tahu, di mana yang wajib, di mana sunat. Sama juga semalam, satu dia lagi, dua hari lepas, ada seorang perempuan, dia saya, Ustaz, saya baru kematian suami saya. Saya baru kematian suami saya seminggu. Okey, dia kata, inilah dia macam tu. Kenapa? Ustaz kata, sekarang ni duit-duit ada ni, duit-duit ada kat saya lah, ni ada banyak duit tunai lah. Boleh tak saya nak guna duit ni untuk belanja? Kalau kita dengar, memang kesian. Tapi masalah hukum sekarang, jadi harta besar. Bila harta besar, satu sip tak boleh ambil. Walaupun depan mata kita nampak, 10 ribu ni katanya. Tak boleh ambil. Tambah pula, dia tak ada anak. Anak lelaki tak ada. Anak perempuan tak ada. Dia hanya ada anak angkat perempuan. Bila ada anak perempuan, dia tak layak dapat harta besar. Dan suami dia pula tak ada ayah tadi. Maknanya isteri tadi akan dapat berapa? 1/4 saja. 3/4 lagi akan pergi ke mana? Adik beradik si mati. Adik beradik si mati ada 5 orang. 2 lelaki, 3 perempuan. Lepas tu dia kata, tak boleh ambil. Anda kena ikut carta faraid yang saya bagi. Sebab dia pernah datang muda saya. Punya dia pernah datang, senang sikit saya cerita. Kata, okey lah Ustaz. Tapi saya dah tanya abang-abang adik-adik di sebelah sana, mereka setuju. Mana mereka bagi nak guna belanja? Memang adik-adik baiklah. Saya kata baik sekali pun sekarang ni tak boleh. Sebab dalam hukum faraid kena ikut turutan. Kalau anda sampai ke bahagia faraid nanti boleh ambil. Anda nak ambil boleh. Kaedah pinjam, silakan. Tapi tak apa nanti tak terbayar. Satu lagi anda tak cakap. Bahaya. Okeylah Ustaz, tak apalah. Faham ya? Jadi makan harta tu tak boleh hidup sama kerapanya pun. Tapi silap-silap pula makan harta satu masalah. Soalan kedua pula dia tanya, Ustaz, kalau macam tu, saya pernah dengar kuliah Ustaz. Ustaz kata, ada duit sumbangan lah. Lepas meninggal dunia, orang sumbangan kat belakang. Lepas tu ada duit-duit tu. Duit tu ada kat saya sekarang. Lepas tu, saya kata, lepas tu dia kata saya, Ustaz, duit tu boleh tak Ustaz? Saya nak buat untuk makan tanya. Saya kata geram lah. Tadi kata tak ada duit belanja. Dah tak ada duit belanja, gunalah duit itu bulan belanja. Kenapa duit itu bulan nak makan tahlil? Faham tak ayat saya? Nah, jadi tadi dikata tak ada duit belanja. Duit yang orang sumbang itu gunalah duit untuk belanja. Tak payahlah pun makan tahlil. Sekarang ni dia lah. Orang masjid semua itu dia buat tahlil. Ada buat ayat ke masjid. Tak payah pergi ke rumah. Faham ke tak ayat saya? Jadi di sini ada kena faham hukum. Hukum di situ-situ. Dah ada duit nak buat makan tahlil pula. Tadi kan tak ada duit belanja. Dah situ bukan hantu saka. Buatlah belanja. Okay. Sampai di seluruh jantar sekalian ringkas. Untuk surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-Asr. Inna ni istarafi al-Asr. Illa alladina aminu.